seminggu setelah selesai acara itu, ada salah satu jemaat yang mengeluh sakit, kemudian periksa ke sebuah rumah sakit swasta, dilakukan rapid, ternyata reaktif, kemudian di swab dan hasilnya positif. Nah, atas dasar satu kasus itu, tim tracing Dinas Kesehatan Kota Kediri melakukan tracing, pelacakan, kemudian terungkaplah kalau ini bersumber dari acara kumpul-kumpul atau persekutuan doa di sebuah klinik. Dan terus kami lakukan tracing, akhirnya dari hasil tracing itu sampai hari ini sudah ada sekitar 20 orang yang terkonfirmasi positif. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!